Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Dr. Tornagogo Sihombing melakukan kunjungan kerjanya ke Polres Bangka Selatan. Kunjungan ke Polres Bangka Selatan menjadi kunjungan kedua yang dilakukan Irjen Pol Tornagogo usai 3 pekan menjabat sebagai Kapolda Babel. Kunjungan Jenderal Bintang 2 Polri ini dalam rangka tatap muka bersama seluruh personel Polres Bangka Selatan untuk menyampaikan Kemender Wis. Dalam arahannya, Kapolda mengatakan pergantian pimpinan merupakan hal yang biasa di setiap organisasi khususnya di kepolisian. Oleh sebab itu, dikatakannya pergantian pimpinan di Polda Bangka Belitung ini diharapkan dapat menjadi lembaran baru menjadi lebih baik. Ia juga mengingatkan kepada personel dalam kepimpinannya di Polda Babel agar dapat berbuat baik dalam setiap menjalankan kedinasan. Selain itu, Irjen Pol Tornagogo juga menuturkan agar personel dapat melayani masyarakat dengan hati yang tulus tanpa pamrih, ikhlas serta penuh kerelaan dan terapkan prinsip pelayanan modern. Selanjutnya, dikatakan Tornagogo, seluruh personel Polres Bangka Selatan harus dapat menjadi teladan baik bagi keluarga maupun masyarakat. Ia juga menekankan untuk seluruh personel senantiasa dapat memberikan perlindungan sepenuh hati dengan cara menjadi kawan, menjadikan ramah, menjadi sopan dan merangkul dengan hati. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Polres Bangka Selatan, Kapolda turut didampingi sejumlah pejabat utama Polda diantaranya Karorena, Dir Binmas, Dir Reskrimsus, Dir Pamopfit, Dir Polairut, Kabid Humas Polda Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung, Tim Liputan, melaporkan.